Alhamdulillah al-Gawi Sultanu al-Wadihi Burhanu al-Mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin wa fil malai al-a'la ila yawmiddin. Amma ba'du wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Guru kita yang mulia, pimpinan Hayyun fi Gulubina al-Habib da'illallah akhin al-Mahbub Al-Habib Nabil bin Saudi Al-Ghadri, semoga Allah panjangkan umurnya, kabulkan cita-citanya, sehatkan badannya, dan bila kita semua nanti kembali kepada Allah di bawah bendera beliau dan guru beliau dan kakek beliau, junjungan Nabi besar Maulana Muhammad, dan juga Sahibul Bait akhin al-Mahbub Al-Ustaz Amir beserta keluarga yang membuat acara pada malam hari ini, khol daripada ibunda beliau, ibunda Usniwati binti Haji Rodiah Peran, dan Bapak Mulyadi bin Haji Asnawi. Hadirin, saya tidak panjang lebar. Terima kasih banyak atas undangannya. Yang pada malam hari ini saya bersama ananda saya Syakir di tempat ini memenuhi undangan kawan beliau dan bisa duduk bersama-sama guru kita Habib Nabil, tidak lain tidak bukan agar kita semua nanti bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Ini masih masuk bulan Maulid. Oleh karena itu, guru kita Habib Nabil, para habaib, para ustadz selalu ajak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena zaman ini kita punya kehidupan udah bermacam-macam tantangan. Yang baik dicekal, betul apa tidak? Yang gak baik udah ada di mana-mana, betul apa tidak? Makanya kita mesti punya pondasi. Apa pondasi kita? La ilaha Muhammadur. Guru-guru kita yang tua-tua udah pada gak ada, apalagi di Hadramaut udah gak ada Habib Salim Syatiri, udah gak ada Habib Abdullah bin Syahab, udah gak ada Habib Masyhur bin Syekh Bubakar. Tinggal guru besar kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doain beliau panjang umur, sehat wal afiah, digabulkan cita-citanya. Kalau kita kehilangan orang alim, berarti dunia ini sudah mulai banyak kehancuran. Mautun alim, mautun alam. Meninggal dan wafatnya orang-orang alim tanda akan adanya kehancuran. Jadi kita nggak aneh kalau ada gempa bumi, kalau ada banjir, kalau ada duit di mana-mana pada susah nyarinya. Apalagi baru-baru kemarin 2 tahun yang lalu ada corona. Kenapa? Sebab paku-paku bumi udah mulai diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sisa-sisanya kita-kita yang muda. Ya. Doain nih kita-kita para habaib, para ustadz, para guru-guru, muallim-muallim dikasih kekuatan sama Allah. Bukan kekuatan ngelawan senjata itu si kecil. Betul enggak Habib? Kekuatan kita diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kenapa? Karena kita nggak muda terus, yang tua udah balik, mau nggak mau kita jadi tua, dan yang model kayak kita bakalan ada lagi. Tapi ingat, selagi masih ada guru-guru kita jangan sia-siain. Masih ada Habib Nabil, orang-orang sini, orang Jakarta Barat, jangan sampai nggak datang majelis kalau udah lihat bendera Hayyun fi Gulubina berbondong-bondong datang. Supaya apa? Supaya kita dapat rahmat Allah. Mau dapat rahmat Allah? Jangan pernah tinggal majelis yang disebut di situ nama Nabi Muhammad.
Apalagi guru kita belajar dengan Habib Umar bin Hafid bersama adinda Allah yarham Habib Mustafa. Apa Habib Umar bilang? Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Kalau kita mau kumpul di dunia aja ya rugi, tapi kita pengen kumpul di surga firdaus. Di surga firdaus juga gak enak kalau gak bersama Nabi Muhammad. Makanya Habib Umar ajarin waktu Al-Fagir ke Hadramut, Al-Fagir minta ijazah. Ijazah di antara yang diijazahin setiap sembahyang suruh dibaca 7 kali yang tadi tuh. Ya, disuruh baca la tansa nagra hadha du'a. Ternyata itu doa ada di maulud dia ulama karangan beliau. Apa itu tadi? Ya Rabbi wajmana wa ahbaban lana fi darikal fir. Ya rajwana ya Rabbi wajmana wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ya rajwana ya Rabbi wajmana wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ini enggak ada lagi doa yang paling didemenin sama salafuna saleh kecuali doa-doa yang semacam ini yang dikarang oleh Habib Umar. Kita baca doa ini buat apa? Buat besok Habib Umar bin Hafid antar kita ketemu Nabi Muhammad. Kita enggak bisa dekat sama Habib Umar. Pegang tangannya Habib kita nih, guru kita, pegang. Ikat pakai hati kita. Kalau ikat pakai tali enggak tidur-tidur Habib kita. Ikatnya pakai apa? Pakai hati kita. Karena apa? Karena Nabi bilang yusarul mar'u ma'aman ahab. Hati tuh ya bakal nyampe terus sampai yaumul kiamat. Kalau badan besok busuk, busuk jadi bangke, mati. Saya juga begitu. Antum juga begitu. Ya. Tapi hati maka zabal fuadi mar'a. Hati enggak pernah bohong apa yang dia lihat, apa yang dia cintain. Kalau kita ikat nama guru kita, nanti besok ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Tentu lisan ini tidak mungkin menjawab Nabi Muhammad, kecuali lisan ini dulu pernah diajarkan oleh guru kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Guru kita kan ajarin, ya Nabi salam ika ya Rasul alaika ya Habib alaika Sulallah. Kita salam sama Nabi kita Muhammad yang ngajarin siapa? Guru kita. Oleh karena itu kita tidak mungkin bisa mengucap Nabi Yuna Muhammad, Nabi Muhammad adalah nabiku, kalau kita tidak dikenalkan sama guru-guru kita. Oleh itu karena Nabi kita Muhammad SAW ucapkan adibu auladukum lisilasi hasalin. Didik adik-adik kita nanti kalau punya anak, anak-anak kita kalau punya teman, teman kita. Didik apaan, Beb? Didik 3 perkara kata Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang pertama? Hubbu nabiyukum. Nih Habib, kita contohin, guru kita contohin. Jauh di tempat ini, terus pindah lagi malam Sabtu depan ke tempat yang lebih jauh. Buat apaan sih? Buat kita semua nanti di akhirat ada saksinya cinta sama Nabi. Tuh ban yang muter itu bakal ngomong besok yaumul kiamah. Pasir-pasir yang ente injak bakal ngomong besok yaumul kiamah. Semua pakaian yang kita pakai, duit yang kita keluarin, tenaga, pikiran, jangan pernah ngeluh kalau disuruh sama guru. Apalagi sahibul hadroh. Ya, jangan gerutu. Kalau udah
waktunya hayun fi qulubina, dari mulai pagi ente udah jemur tuh biar suaranya dung dung dung, jangan kalah sama Sohibul Dangdut. Jemur, kasih gahru supaya suaranya nyambut Rasulullah, karena ente besok bakal dikenalin sama Habib, sama guru antum. Bukan hanya dikenalin sama ulama, tapi ditarik ketemu Nabi Muhammad. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad puluhan miliar gak bakal ketemu sama Rasulullah. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua perlu pelantara. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihin wasilah. Tanpa wasilah, mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, gak bakalan ketemu Rasulullah kalau gak pegang tangan guru ente. Tangan guru ente yang bakalan besok bawa ke depan Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi jangan entengin, wah saya mencukup selawat 1 juta kali, gak perlu guru. Ingat, ente gak kenal besok siapa Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad gak bakal kenal ente walaupun ente selawat sebanyak-banyaknya kalau ente gak pernah kenal keluarga Nabi Muhammad. Hubbu nabiyukum, kalau mau kenal sama Rasulullah, semangat cinta kita buat Rasulullah. Jangan pakai ngeluh tukang umbul-umbul ya, yang masang umbul-umbul mau hujan, mau angin, mau tetek bengek, pasang. Tahu enggak? Dulu zaman Nurul Mustafa, muridnya masih 10 ya, itu masang umbul-umbul 100, muridnya 10. Dari mulai masang ba'dem maghrib pulang jam 12 siang, itu baru masang umbul-umbul doang. Nah sekarang majelis udah banyak, antum khususnya yang di hayyun fi qulubina ya, jangan pernah hitung-hitungan sama guru. Jangan, nih guru punya apa? Guru Bib Nabil, kita kurang apa nih? Kurang umbul-umbul. Beli umbul-umbul pakai duit kita sendiri. Mir, lu kasih Habib Nabil umbul-umbul 100, jadi gua kagak nyasar kayak tadi. Lu mana nih, mana gak kelihatan majedub lu. Pokoknya tanggung jawab lu Mir, beliin 100 umbul-umbul besok. Tu amin gobul. Pasang umbul-umbul yang gede. Hayyun fi qulubina. Enggak, gue tagih lo. 100 umbul-umbul mesti ada. Apa lagi yang kurang? Tuh, lihat. Kir. Udah ditulis belum nomor ini ya? Rekening. Masa itu lihat dong. Layarnya tengok begitu. Nggak boleh kira, beliin layar PA lo, layar nggak boleh begitu, yang lebih gedean lagi, baru 15 juta kira, kecil. Beb, kalau nggak 15 juta kasih tahu saya. Tuh layar satu, mesti nambah lagi, bener nggak? Tuh kira. Ini saya umumin nih. Sian Habib Nabil. Hayyun fi qulubina. Artinya apa hayyun fi qulubina? Hidup Nabi Muhammad di hati kita. Ente ya, jangan cuma ngerekam luang, handphone itu jual. Iya, dari kemarin Sabtu baju coklat, besok Sabtu coklat lagi. Besok lagi coklat lagi. Warnanya waktu tahun kemarin kesini saya lihat coklat, masa sekarang coklat lagi? Ganti tuh handphone jual, jangan ngerekam doang Beb, beraninya kita direkamin gitu. Jual besok, beli warna, iya pakai handphone jual buat beli baju koko.
anak hadroh, lu gak ngajar lu. Sini handphone lu coba sini. Nah, PA lu. Jual handphone. Buat guru, buat guru. Kasih semua buat guru. Jangan setengah-setengah buat guru. Guru kita kira gak capek. Siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama inti. Habib Nabil nyari sendiri ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Cina, ke Cilobak. Gila lu. Nggak boleh begitu. Kita bersyukur punya guru kita ke luar negeri. Amin. Jangan amin doang. Ini anda minta izin ya, minta izin, ini kecerikan kurang kayaknya nih. Eh, keluarin duit 10 ribu, 10 ribu. Mal, gue duluan mal. Gue cepet. Lu, gue cepet, lu cepet. Nggak pakai alasan, gue ketok pake lu pada. Nggak, minjem. Oke, gile lu. Cepet lagi. Eh, mana itu kecerikan mana? Mana? Habib Nabil mau beli inian, mau beli apa? Karpet sama jam dinding buat di masjidnya, musolanya. Masa lu pelit-pelit banget, PA. Ayo, nih kurang cepet lagi. Astagfirullahaladzim, mau kayak gile lu. Eh, keluarin lu, keluarin. Awas lu enggak. Gua upilin lu. Ayo, eh. Kir, baca gosida kir. Ayo baca gosida kir. Nah. Eh, yang di panggung dulu nih, kasih duit nih. Jangan pelit-pelit. Astagfirullahaladzim. Pokoknya yang di bawah, enggak paling kecil 10 ribu. Enggak 10 ribu, bisulan. Paling kecil, paling gede, terserah. Ya. Hayun hadi. Hayul hadi. Mana? Keluarin. Nabi Yunus.
tanda cinta itu adanya pengorbanan. Ya, jangan cuma ngomong beb ana cinta mantum, tapi ngeluarin duit 10.000 grundel. Wah, ntar gue jalan kaki nih begini. Kagak, lu bakal kaya gue doain. Insya Allah, yang ngeluarin tadi yang ngeluarin 10.000 besok dapat 1 miliar. Ini saat itu doain dapat duit, noh. Kurang kir kurang. Intinya satu, yakin kita apa yang kita kasih, bahwa kakek beliau bakal lihat nanti, dan nanti di hari kiamat seneng gak kalau dikenal sama Nabi Muhammad. Makanya jangan pelit-pelit kita sama guru kita. Ini pesan Rasulullah, cintain Rasulullah dengan cara apapun, tapi yang baik, yang halal. Supaya apa? Supaya kita dikenal sama Nabi kita Muhammad. Yang kedua, hubbu ahlul bait, cinta sama keluarganya. Ya, kita kalau cinta sama Rasulullah doang, enggak cinta sama keluarga Nabi Muhammad, ditolak cinta kita sama Rasulullah. Makanya di mana ada Habib Nabil, di mana ada keluarga Rasulullah, para habaib, duduk. Kalau kita cinta sama beliau, hadir di majelis-majelis di mana beliau sedang duduk, agar kita apa? Besok kita dapat syafaat daripada Nabi kita Maulana Muhammad. Terakhir dari saya, jangan pernah lupa, setiap kita ada di dunia ini, kita jangan pernah lupa terangin rumah kita ini dengan Al-Quran. Makanya Ustadz Amir nih, dia walaupun ikut syakir, tapi nggak pernah tinggal di mobil. Saya liatin, ya, di majelis, di mana tempat kalau saya lagi intip, itu pasti di kantongnya pasti ada Al-Quran. Nah ini, walaupun kerjaannya sibuk kayak apapun, ngikutin syakir siang malam pagi sore kadang-kadang, tapi dia nggak pernah lupa. Di kantongnya selalu pasti ada Al-Quran. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangin rumah kita nih, hati kita, dengan selalu baca Quran. Ya, nanti dijelasin sama guru kita Habib Nabil, bagaimana biar kita cinta sama Rasulullah, cinta sama keluarga Rasulullah, dan selalu pegang Al-Quran. Ini saja rupanya yang saya berikan. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang manfaat. Jangan bosan-bosan taklim di Hayyun fi Qulubina, karena majelis ini langsung yang ijazahin guru mulia kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Bukan begitu Habib? Ya, mudah-mudahan majelis ini langgeng sampai hari kiamat. Dan kita semuanya di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.